So, assalamualaikum semua. Hai dan saya Nyutan, nama saya Najmi. Saya Izzat. So, hari ni kita kembali untuk episod Minggu Anak Asli langsung pada 13 Mac ni, yang mana minggu ni kita ada banyak berita-berita berkenaan, especially coronavirus, COVID-19 dan macam-macam lagi lah. Kemas kini pengumuman pelbagai pemenang video. Walaupun itu, marilah kita ke berita yang sering kita kongsikan setiap minggu Anak Asli, iaitu permainan percuma untuk minggu ni di Epic Game Store. Yep. So minggu ni kita ada 3 permainan yang ditawarkan percuma di Epic Game Store bermula hari ini sehingga bila tah? Tak. 19 Mac nanti. Yang mana dia adalah 3 game, iaitu Anodyne 2 Return to the Dust, A Short Hike dan Mutazione. Macam mana sebut? Mutazione. So ketiga-tiga ni boleh mula dimuat turun dan ditebuskan di Epic Game Store bermula hari ni. Yang mana aku kurang pasti, Return to the Dust ni macam kelihatan macam game platformer. Platformer. 3D platformer. Okay, macam, wah, aku nampak macam Death Stranding pula dia punya dunia tu. Oh, boleh tukar kereta? Interesting. So, oh, dia ada side scroll, macam game. Mini game. Okay, menarik, nampak menarik ni. So, satu lagi, A Short Hike. Yang mana ni adalah game pengembaraan yang menjadikan pemain sebagai buruk. Wow, grafik dia nampak cantik. Ya, yeah, grafik dia style macam dia, aku tengok Animal Crossing. Yeah. Tapi Animal Crossing dalam 3D, apa, 3DS lah, bukan yang Switch punya version lah. Okay, menarik. Dan seterusnya adalah Mutazione. Sama juga, pemain pengembaraan. Tapi, kebanyakan tiga-tiga game ni bila aku tengok build tadi, aku search kan, aku tengok Steam, semua rating positif, sangat positif. So, siapa yang tak pernah cuba, boleh try cuba sebab dapat percuma lagi. Oh, Mutazione ni ada dekat dalam Apple Arcade. Aku pernah main. So, technically dia game pengembaraan yang mana hampa boleh dia ada dunia yang mutate. Okay. So, dia ada banyak makhluk-makhluk mutate yang hang tengah nak pergi melawat daripada rumah atuk hang kot ke parent hang. Macam mana? Aku tak ingat story dia. Konsep dia sangat menarik. Aku recommend Mutazione ni. So, ketiga-tiga game ni boleh dimuat turun dan ditebus secara punya percuma di Epic Game Store. Jadi anda boleh ke Epic Game Store untuk mendapatkan 3 permainan ini sekarang. Dan seterusnya, berita untuk minggu ni adalah satu berita yang agak tidak mengejutkan bagi aku. Iaitu E3 2020 disahkan batal akibat wabak coronavirus ataupun COVID-19. Benda ni kita ada cakap juga dalam pasal kesan coronavirus yang kita cakap beberapa minggu lepas dalam sesi diskusi, yang mana kali ni seperti anda sedia maklum lah, ESA ataupun Entertainment Software Association umum atas sebab risiko coronavirus tu dan juga jumlah peningkatan di Amerika Syarikat memang tiba-tiba melonjak naik. Walaupun E3 ni buat bulan Jun. Yes, tapi orang kata masih lama lagi. Tapi tak fair lah kalau bulan 5, bulan 6 baru announce batal. Orang yang dah beli tiket apa semua rugi lah. Jadi baik dia announce sekarang. Betul. Dah nampak macam takkan merudung lah coronavirus ni. Tak sampai tahap orang kata dah settle down. Dia disebabkan ni boleh katakan persediaan awal lah. Kalau tiba-tiba last minute memang orang lagi akan mengamuk lah. So dengan ini juga ESA juga umum yang mana mereka mungkin akan explore ataupun buat satu cara acara digital yang mana mungkin mereka akan buat pengumuman macam Nintendo Direct punya sebab style tu. Sekarang yang paling terkesan adalah boleh katakan Microsoft. Sebab Microsoft dia orang rancang memang besar-besaran untuk E3. So sekarang menarik lah bila nak tengok apa yang Microsoft akan buat nanti. E3 sendiri pun mereka akan mungkin, tapi seperti biasa segala informasi lanjut semua tu akan diumumkan kemudian lah, di mana kami juga pasti akan berkongsi berkenaannya di asis.com. Dan seterusnya juga berkaitan dengan wabak coronavirus, iaitu Niantic Labs hari ini mengumumkan yang mana mereka akan mengubah perubahan bentuk permainan Pokemon Go supaya untuk kurangkan pemain keluar. So cara mereka buat adalah pertama sekali mereka batalkan acara community April itu. So sekurang-kurangnya memang tak ada acara community langsung.
Sebab biasa acara komuniti ni diorang akan berkumpul satu tempat untuk dapatkan Pokemon kan. Dan kali ini juga dia memberi peluang untuk pemain untuk membeli incense tu dengan lebih murah, dengan hanya bernilai satu Pokecoin saja, which memang sangat murah lah. Sebab tak silap aku Pokeball pun 100 Pokecoin. Jadi satu Pokecoin dan incense tu juga bertahan sehingga 1 jam. Sebelum ni tak silap aku 30 minit saja. And then lepas tu tempoh Pokemon, telur Pokemon egg tu kan, telur tu nak menetas pun dikurangkan separuh. So kalau anda punya egg tu dia set 2 km, so dia jadi 1 km lah. So maksudnya anda boleh dapat lagi cepat dan jumlah Pokemon yang keluar lagi banyak. So sekurang-kurangnya melalui ini anda boleh lagi cepat nak dapat menetas telur Pokemon, dapat Pokemon yang banyak, insan bertahan lagi lama. Tapi walaupun kita cubalah elak pergi ke tempat yang ramai. Oh, satu lagi Pokestop pun akan ada lagi barang yang lagi banyak. Maksudnya tak perlu banyak-banyak pergi banyak tempat lah. Maybe Pokestop dekat rumah kan, dekat-dekat. Mungkin biasanya kita nak refill kena pergi ke somewhere. Kena replenish energy ke, nak tambahkan energy kena pergi tempat ni. So sekarang dia dah kurangkan. So Pokeball dah dulu ni, kalau aku ingat kalau aku main dulu lalu dapat 5 je tu je Pokeball. So kali ni dia berkali gandakan, so maybe dapat 10. So jimat lah sikit untuk dia, macam kurangkan lah. Sebab tu dia buat macam ni untuk kurangkan pemain keluar bergerak dan berkumpul di tempat yang banyak. Satu lagi Nanti Lab, dia pun tak umur sampai bila kemaskini ni akan bertahan. Tapi sementara ni memang dia tak ada tarikh tamat lah. Memang selagi, aku rasa selagi coronavirus ni tak selesai, memang dia akan setiasa buat macam ni. Right, seterusnya minggu ni juga Nintendo dan Lego mengumumkan set mainan khas Lego Super Mario, yang mana dia mempunyai bentuk permainan interaktif yang agak unik. Apa yang menariknya adalah dia macam Lego Mario tu, dia ada screen, mata dia pun macam ada screen. Okay. Dan bila anda bergerakkan benda Lego tu, dia akan interact dengan benda-benda tu. So aku akan play video acah ni supaya anda boleh lihat dengan lebih jelas. So the set ni ada banyak benda. So Lego tu macam dia boleh so dia macam amiibo lah. Dia letak tu di tag NFC. So dia akan gerak lah. Kalau kita letak atas gumba, okay, dia dapat coin satu. So masa tu pun dia akan bermula. Jadi apa yang aku suka adalah bila sampai dekat masa nak habis, dia letak 60 saat. So kalau tiba-tiba masa tinggal lagi 10 saat, untuk hampa lekatkan stage tu, the music pun dia ubah. Dia bunyi-bunyi ni yang music laju tu. Ni so, macam Mario Maker versi real life. Yes, betul. So dia macam Mario Maker. Anda boleh buat create sendiri peringkat apa semua, litar tu semua, tapi dalam bentuk real life lah. Menurut dan sampai ke penghujung tu lengkap, menang habis. Lepas tu dia kira jumlah coin yang anda kumpul lah. Menurut Nintendo, dia akan dilancarkan sekitar tahun ni, tetapi tarikh pelancaran masih belum diumumkan lah, dan harga pun masih lagi belum diumumkan. Tapi aku boleh rasa agak mahal lah. Sebab set Lego kan. Lepas tu seterusnya minggu ini juga kita diumumkan dengan Horizon Zero Dawn disahkan akan dilancarkan di PC. Jadi ini satu berita yang agak mengejutkan, di mana Herman Hurst sendiri, macam sebut nama dia, iaitu dia sekarang ada presiden untuk Worldwide SIE. Studio SIE ni. Tapi sebelum ni dia adalah pengarah juga utama jugalah untuk Guerrilla Game, iaitu pembangun Horizon Zero Dawn, yang mana dia umum hari ini, minggu ni, yang mana Horizon Zero Dawn disahkan akan dilancarkan di PC dan menariknya di Steam. Steam page pun dah naik. So kalau kita anda lihat, dianya telah pun ada mempunyai tak linkkan ke? Tapi ada sini. So Steam page telah pun dah ada dekat Steam Horizon Zero Dawn, dan apa yang menariknya adalah complete edition. So dia akan lengkap dengan DLC The Frozen Wild. Tapi mesti tak ada orang jangka benda ni berlaku. Horizon Zero Dawn di Steam. Betul. Ramai juga yang mempertikaikan isu ni. Tetapi bagi aku, dia tak ada satu masalah. Sebab PS4 punya player dah dapat lama dah. Dan kedua, ni adalah peluang yang bagus untuk ramai lagi pemain lain dapat cuba main. Dan mungkin dah menarik perhatian orang untuk akan mula, wow, PlayStation exclusive best lah, mungkin aku nak beli PS4 nanti. Something yang macam tu. Dia bukannya satu membuat satu kerugian pada Sony. Sebab pun Sony sekarang bisnes dia adalah untuk keluarkan game. Yes. So yes, dia nak keluar konsol, tapi sekarang Horizon Zero Dawn ni dah lama dah. Betul. Dia dah tak jadi orang kata konsol seller. Yes. Tapi so, apa yang aku suka adalah ini juga menunjuk kata Sony dia mula terbuka dari segi
untuk melancarkan eksklusif ke PC. Sekurang-kurangnya untuk PC lah. Ha, macam kita lihat Microsoft memang PC serentak. Tapi Microsoft, I don't know, Sony, apa yang menariknya, Hermes ni cakap tak semua eksklusif akan keluarkan ke PC. Tapi apa dia, tujuan dia buat macam ni, dia hanya nak tarik minat lagi ramai pemain untuk cuba. Satu aku rasa the way SIE akan buat, dia akan bangunkan untuk PS4 dulu. And kebetulan apa yang menjadikan Horizon Zero Dawn ni adalah engine dia. Yes. Kita dibuktikan melalui Death Stranding apa semua, engine dia boleh main kat PC dengan bagus. Sedangkan aku rasa engine-engine game lain macam Uncharted, Last of Us, maybe engine dia tak dibuat untuk PC. So akan ambil resource yang banyak untuk tiba ke PC. Jadi bagi Sony tak membalalah untuk dia orang buat. Sebab tu juga, sebab seperti anda tahu, Horizon Zero Dawn menggunakan engine yang sama dengan Death Stranding. Death Stranding. So aku rasa maybe after this apa-apa yang guna Decima tak jadi masalah untuk bawa engine ke PC. Engine Decima ni boleh save S kot. Save S PC. Kalau macam tu senang. Tapi sebenarnya bukan macam tu lah. Cuma mungkin dia punya apa yang penyesuaian ada lebih mudah. So okay, mari kita ke berita seterusnya. Juga satu berita yang menarik dan memang aku excited juga apabila aku dengar kembali ayat welcome back Commander. So Command & Conquer Remastered Collection diumumkan secara rasmi oleh EA, yang mana game ni menyertakan dua game utama Command & Conquer, iaitu Tiberian Dawn. Seperti anda tahu, Tiberian Dawn adalah Command & Conquer yang first dilancarkan tu, yang memang original Command & Conquer, tapi dia lebih dikenali sebagai Tiberian Dawn lah. Dan kedua adalah Red Alert, yang mana ianya bakal tiba pada 6 Jun ini 2020 di Steam dan juga di Origin. So apa yang aku suka sekali adalah dekat Steam ianya hanya berharga RM79, anda boleh pula tempuh sekarang. Dan dari segi kualiti penambahbaikan memang banyak yang diperbuat. Sangat-sangat banyak. Dia memang pertama sekali aku tunjuk screen kat sini lah. Ni adalah visual yang diubah suara, dinaik taraf. Animasi semua dihasilkan semula. Model karakter semua dihasilkan semula. Lepas tu music diolahkan semula. Remaster lah. Dia music bunyi sama tapi dia kualiti lagi. Kualiti yang ni. Tapi technically apa yang dia buat adalah dia maksudnya dia lagi cantik kan lah. Maksudnya audio lagi macam before maybe berapa kilohertz. Tapi yang paling penting dia dihasilkan, dipenambahbaikan oleh komposer asal itu Frank Lepaki, yang kalau anda tahu memang sangat terkenal lah untuk Westwood Studio dulu. Dan satu lagi benda yang menarik adalah permainan ini turut dibangunkan oleh pembangun tempatan. Iaitu Lemon Sky Studio, dan mereka terlibat hampir keseluruhan apa yang aku faham, disebabkan dalam video acara mereka sendiri dia memang mention Petroglyph dengan Lemon Sky Studio tu. Kalau aku tak rasa diorang yang buatkan semua aset yang baru ni. So memang satu kejayaan, bukanlah kejayaan, kata usaha yang bagus lah daripada studio tempatan. Dan Lemon Sky Studio kita seperti kita tahu banyak juga terlibat dengan pemain-pemain lain. Jadi bagi anda berminat, ianya boleh dipertempaskan di Steam. Aku showkan dekat Steam lah, RM79. Di Origin tak pasti harga Singapore dollar, tak salah aku RM29.30 macam tu. Okay. So kali-kali 3 Steam murah dekat Steam lah. And Steam pun banyak option cara untuk bayar. Jadi kalau anda berminat dengan Command & Conquer, di Master Collection, anda boleh dapat boleh pertempaskan di mana ianya akan dilancarkan pada 6 Jun ini. Seterusnya, minggu ini yang apa yang kita cakapkan tadi juga di sebelum live stream ini, yang mana Call of Duty Warzone minggu ini dilancarkan secara rasmi. So Call of Duty Warzone ni dia adalah game pertempuran royal, battle royal, yang mana apa yang berbeza dia berbanding game lain adalah dia meletakkan sebanyak 150 pemain di dalam satu kawasan yang luas. Dan seperti biasanya telah pun dilancarkan di PS4, Xbox One dan juga PC. Jadi game ni adalah percuma, itu adalah benda yang anda perlu tahu. Tapi bagi anda yang mempunyai Modern Warfare, game Modern Warfare penuh yang dilancarkan tahun lepas tu, anda akan dapat beberapa bonus lah, macam kostum-kostum semua anda boleh bawa ke Warzone. Tapi kalau anda yang tak main secara percuma, anda takkan dapat lah kostum-kostum daripada Modern Warfare tu. Dan juga game ni menariknya juga, dia dalam masa sehari dia mencapai sebanyak 6 juta pemain. Suatu jumlah yang tinggi lah jika ingin dibandingkan dengan Apex Legends seperti Zak ada tulis ni, ialah dalam masa 3 hari dia ada 10 juta pemain. 3 hari. So kalau ikut logiknya memang Warzone ni
lagi cepat jugalah, yeah. Walaupun itu and diorang Apex, aku compare dengan Apex saja sebab diorang basically boleh dikatakan guna cara yang sama. Betul. Release je. Haa, release je tiba-tiba. Yeah, Warzone memang 30 days and aku rasa Apex Legend dulu pun ada 30 days juga. Tak ada banyak kali juga. Juga. Tapi dia diorang tak buat official announce. Official announce ni adalah akan keluar. So bila jadi macam tu memang boleh katakan tahniah jugalah atas Activision tu, tapi nampaknya sekarang dia down sikit, tapi tak apa, maybe lepas ni kita boleh lihat tengok harap dah okey tak. Walaupun begitu, bagi anda yang masih belum mencuba, pastikan anda muat turun Call of Duty Warzone yang mana yang telah dilancarkan percuma di PS4, Xbox One dan juga di PC. Okey, seterusnya minggu ni iaitu Team 17 mengacaukan permainan Worms baru akan tiba tahun ni. Jadi game Worms ni kalau anda pernah main zaman, aku ingat, aku paling aku ingat zaman NGHQD aku dulu lah. Aku main kat NGHQD tu, lepas tu ada empat team kan untuk lawan-lawan pas dekat member kat sekolah. Worms ni dia popular sebelum Angry Bird lagi, walaupun Angry Bird banyak konsep yang sama. Konsep yang sama. Tapi apa yang aku betul-betul suka Worms adalah dia turn-based. Dia macam gunbound tau. Gunbound tu, sebab kami dalam sekolah dulu kami suka main gunbound. So kalau macam Worms ni dia macam lawak sikit sebab dia ada senjata yang bodoh-bodoh, ada kamikaze, ada kamehameha lah, ada dynamite pun semua. Aku paling ku ingat sheep lah, kambing. Jalan-jalan lompat-lompat tu meletup. So apa yang akan berlaku adalah Team 17 mengumumkan yang mana tahun ni dia akan lancarkan permainan baharu Worms 2020 yang mana buat masa ni tak ada lagi sebarang informasi lanjut lah. Tapi apa yang pasti yang bakal tiba tahun ni, tapi aku rasa mestinya akan tiba di PS4, Xbox, Switch dan juga PC. Sebab Team 17 mereka memang terkenal pemainan-pemainan di platform-platform tersebut. Dan seterusnya minggu ni juga Naruto Slugfest dilancarkan secara rasmi. No. Dia akan dilancarkan pada 20 Mac nanti. Umum tak ada pelancaran. Maaf kalau tersilap. So, Naruto Slugfest ni apa kita pernah buat live hari tu? Pernah main. Kita ada pernah main hari tu. So, Naruto Slugfest ni adalah MMORPG berdasarkan siri Naruto yang mana ianya adalah permua di iOS dan Android. So, minggu ini, Cubinet Interactive mengumumkan secara rasmi dan mana ianya akan tiba pada 20 Mac nanti. Di mana sebelum ni kita ada bagi key access lebih key awal. Access so, untuk yang tak sempat dapat key tu, anda boleh terus main pada 20 Mac ni. Tapi bagi anda yang dah ada access tu, anda masih lagi boleh main. Anda masih lagi akan lagi continue awal lah daripada orang lain kan. So boleh continue terus untuk dapat segala kemajuan apa semua. So di sini kami ada juga meletak beberapa spesifikasi minima. So boleh tengok quad core 3GB RAM. Kalau iPhone pula iPhone 6s ke atas lah. Jadi bagi anda minat, anda juga boleh pradaftar sekarang di laman rasmi Naruto Slugfest untuk mendapat notifikasi setelah yang dilancarkan ke log. Okey, terakhir untuk minggu ini adalah filem Fast and Furious Mulan dan A Quiet Place dan ada beberapa filem lain lagi ditunda. Ni juga atas sebab seperti yang kami kongsikan awal video ni, iaitu berkenaan wabak coronavirus lah. Yang ni memang apa yang saya katakan kita tak dapat elakkan lah. Untuk kalau sekurang-kurangnya tak nak rugi dari segi jualan tiket ataupun merisikokan orang lain sebab mereka nak pergi tengok, excited nak tengok, mereka terus mengambil keputusan untuk tunda. Yang mana sebelum ni kita umum James Bond No Time to Die pun yang tunda. Jadi diteruskan yang mana Fast and Furious 9 ditunda sehingga April tahun hadapan. Dia masih nak kekalkan April tu sebab mereka nak that summer date terlakut. Tapi aku faham contoh macam tu memang sesuai waktu-waktu macam tu lah. Dan Mulan, New Mutants, Antlers, depa tunda tapi masih tiada lagi tarikh. Sama juga di A Quiet Place Part 2 yang mana juga tiada lagi tarikh. So bagi anda yang dah pun tempah tiket GSC dah umum, yang mana anda boleh dapat kembali refund pembayaran semula. So anda hanya perlu ke kedai apa kaunter yang anda buat pembelian tiket, ataupun anda boleh kalau online dia akan automatic refund. Alright. So setakat itu sajalah untuk mingguan Aksis hari ini. Seperti biasa, jika untuk pelbagai lagi informasi permainan di dalam dan luar negara, jangan lupa untuk melayari aksis.com dan melanggani YouTube kami. Saya Najmi. Saya Zat. Jumpa lagi pada masa akan datang.